Halal haram. Di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Samil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah? Ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut?